Prediksi lainnya Persija Jakarta vs Bali United, Tribun Bali.com. Bali United merupakan tim kebanggaan warga Bali yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia. Bali United sendiri telah melakoni 12 laga dengan menempati posisi atas klasemen. Dalam lanjutan pekan ke-13 ini, Bali United kembali disuguhkan pertandingan sengit dikala ditantang tim asal ibu kota Persija Jakarta 3 poin menjadi harga mati bagi Bali United jika ingin merangsek naik ke posisi lebih baik. Laga yang dihelat pada tanggal 25 November ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Video.com dan akan kick off pukul 19 WIB. Langsung saja kita lanjut prediksi lainnya Persija Jakarta vs Bali United, di mana Persija Jakarta kemungkinan akan menetapkan formasi 4-3-4 dengan penjaga gawang terdapat nama Andri Pani. Di posisi bertahan terdapat nama Marco Mota, Maman Abdurrahman, Yan Mota dan Rezaldi Hanusa. Kemudian di posisi gelandang terdapat nama Tony Sucipto, Braif Fatari, dan Rohit Chand. Kemudian di posisi sayap terdapat nama Rico Simanjuntak dan Oswald Dauhe. Kemudian di posisi juru gedor terdapat nama Marco Simic. Lanjut kemudian tim Bali United kemungkinan akan menerapkan formasi 4-4-2 di mana penjaga gawang terdapat nama Nado Argawinata. Kemudian di posisi bertahan terdapat nama Andika Wijaya, Lenner Tupamahu, William Paceco, dan Ricky Fajrin. Kemudian di posisi gelandang terdapat nama Stefano Lilipali, Rizky Pelu, Bruanouri, dan Ebor Besa. Kemudian si posisi juru gedor terdapat duet Maun Melvin Place dan Spaso Jevic. Melihat dari komposisi pemain, Bali United bisa dibilang lebih unggul daripada lawannya. Berikut persentase dari Mimin. Persija Jakarta menang 30%. Bali United menang 35%. Dan berakhir imbang 35%.